Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di Javro Fishing Store ya. Nah, teman-teman. Nah, kali ini kita akan mereview teman-teman joran UL ya teman-teman ya, dari Osgin. Osgin Poison mereknya. Osgin Poison ya. Ini barangnya teman-teman. Nah. Osgin Poison. Ini bahannya dari karbon ya. Ini karbon, atasannya solid, bawahannya hollow, atasnya solidnya. Terus si cincinnya non Fuji ya. Cincinnya non Fuji. Speknya dia 602 sama 632, berarti dia 18 sama 198 itu dia. Lipnya 2 sampai 8 lip. Itu lipnya ya. Merek Poison. Dia ada dua warna, masing-masing ukuran satu warna. Misalnya kalau yang kuning, warna yang kuning ya, itu panjangnya 18 ya teman-teman. Panjang 18 aja. Kalau yang 632, 198, dia warnanya merah ya. Dia warnanya warna merah. Oke. Nah. Oke, coba kita buka ya teman-teman. Kita kasih, sebelum buka kita kasih lihat ininya dulu ya, kemasan dulu. Nih. Ya, nah, tulisan Osgin UL Ultralight ya. Poison ya, Poison PON ya, Poison 602 UL Ultralight. Nah ya, nih Poison 602 UL Ultra nih. Oke. Ini yang panjang 18 ya teman-teman, yang 198 yang warna merah. Kita sengaja ambil dua sampel supaya kasih lihat warnanya. Oke, kita buka. Ini yang 18 ya, teman-teman. Ini bentuknya. Nih bentuknya teman-teman ya. Nih. Process plus juga ya bahannya. Nih. Jet style. Oke. Ini reel seat-nya. Oke. Oke. Nah, kita dari bangkalnya dulu ya, dari bawahannya. Ini busa EVA ya, teman-teman. Ya, busa EVA. Ini busa EVA, di sini widinjenya ada. Dikasih widinje ya. Untuk variasi, untuk aksesorisnya aja. Nah, ini serat karbon ya, bahannya karbon tapi warnanya warna kuning. Warna kuning ya. Ini kurang lebih 30 cm, kurang lebih 30 cm. Ini kurang lebih 20-an ya. Ya, kurang lebih 30 cm luasnya. Cross expose ya. Ini di sini cast summit night dive apa nih? Different. Different. Nah, ini dia. Oke. Ya. Apa ya? Oke. Nah, ini dia ada aksesorisnya lagi. Ya, hari ini aksesoris ya, untuk biar lebih nampak, lebih wah gitu ya. Ini dari sedikit
busa Eva warna hitam, hitam polos ya. Kalau di bawahnya warna army, oranye ya, warna oranye-oranye. Kalau di sininya ya motif hitam. Nah di sebelah sininya antara busa sama player seatnya ada ring lagi ya. Oke. Nah di sini rear seatnya, ya rear seatnya di tengah-tengah rear seat dia ada aksesorisnya. Sekarang dia ada merek, dia ada mereknya Oskin, ya Oskin. Ya, nah ini ya. Nah ini rear seat lagi, ya warna hitam. Ini dia untuk penguncinya, busa. Ini ada busanya. Setelahnya ini aksesoris, ya aksesorisnya. Ini modelnya, teman-teman. Oke. Nah di sini dia ada tulisnya. Di ini karbonnya UL Poison, UL Poison Super Ultra Light Game, Super Ultra Light Game ya. UL Poison Super Ultra Light Game. Oke. Okay. Nah, di sininya Poison POM 602 UL Lip 2 sampai 6. Ya, 2 sampai 6 yang 18-nya. 18-nya 2 sampai 6. Load-nya 114. Nah, ini dia. POM itu Poison 602 UL Ultralight. Lip-nya 2 sampai 6. 6 MP. Load-nya 1 sampai 4 gram ya, teman-teman ya. Oke, di sininya antara cincin dia ada tulisan Oskin ya. Tuh, ada Oskin ya. Oke. Cincinnya udah pakai Fuji, non Fuji. Cincinnya enggak ada Fuji ya. Non Fuji cincinnya. Cincinnya dia pakai SIC. SIC ya, key guide SIC. Bahannya pun dari Torai juga. Nah ya, Oskin Carbo IM7 X Construct Cross X Plus Torai ya. Oke, ini cincinnya SIC. Oke. Oke, ini bagian bawahnya ya, teman-teman. Ini bagian atasnya solid ya. Ini karbon solid. Nah, SIC ya, non Fuji ya. Ujungnya ya teman-teman, boleh dilihat ujungnya. Oke. Nah ini 2, 4, 6, 7 cincin. Kalau yang 18 dia 7 cincin ya teman-teman. Coba kita colok dulu ya teman-teman. Ini ya kita colok. Ini teman-teman action ya, 2 sampai 6 L ya teman-teman ya. Lengkungannya oke okay ya teman-teman ya, enggak istilahnya
sini kaku, sini lentur enggak ya? Ya, lengkungannya hampir sama. Ya, teman-teman bisa lihat ya. Dia lengkungannya dari sini sampai dari sinilah sampai ke ujung lengkungannya. Ini panjang 18 ya, teman-teman. Ya, 18 punya. Ya. Ya, ini kalau 18 dia 7 cincin. Kita lihat yang 632 ya. Enam tiga dua ini semuanya sama, cuma beda di warna ya, tulisannya semua sama, cuma ini ada bedanya, beda dia di action. Nah ini teman-teman, nama teman-teman PON PON 632 UL Ultralight, lipnya 2-8 lip. Yang floor white-nya 1-8 gram. Ya. Nah. Ya, ini kalau yang ukurannya 632, dia action-nya lebih kaku sedikit dari 602. 602 2-6 lip. Kalau yang 632 dia 2-8 lip. Ya, teman-teman. Kalau ini semua dia sama. Cuma dia beda di warna doang. Nih, semua sama. Nah. Ini warnanya warna merah ya. Merah Ferrari. Nah, nih dia ada tulisan Osgit. Tadi yang di 18 warna kuning pun ada juga tulisan Osgit-nya. Ini rear seat-nya. Ya. Nah ini Webisonnya sama Super Ultralight Game ya, Super Ultralight Game ya tulisannya. Ini cincinnya sama. Cincinnya SIC ya teman-teman. Nah ini karbonnya Hoskin ya. Nah. Oke. Nah ini dia. Ini juga sama, blacknya solid ya. Black solid juga. Oke. Cincinnya sama, cuma cincinnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cincin juga. Kalau yang 21 dia kurang lebih 8 atau 9 cincin. 702 nya ya, 702. Kalau 682 dia 8 cincin, kalau 702 9 cincin. Itu dia. Ini yang 2,2-8 lip. Ini teman-teman, jadi lengkungannya ya kan, di sininya dia mulai lengkung. Kalau beban lebih berat lagi, dia melengkung kali. Di sininya lebih melengkung lagi. Ini untuk yang di sininya, ini bisa untuk sungai, bisa laut juga bisa. Laut untuk ultralight, untuk light jigging bisa juga ini, yang untuk ultralightnya. Soalnya ini ininya dia desain lebih panjang, ya sama-sama panjang
kurang lebih 30 cm. Ya, di sini untuk laut juga bisa putra lai. Kalau biasa kalau untuk khusus putra lai sungai dia agak pendek. Paling sekitar 20 cm segini pendek. Nah, ini karena panjang dia untuk laut pun juga bisa. Cincinnya belum Nong Fuji. Kalau ini biasa kalau di pasaran ya kurang lebih pun sekitaran 300-an ya, 350 gitu kurang lebih ya teman-teman. Yang minat teman-teman bisa cek di toko-toko pancing terdekat ya teman-teman.